Sayang, proses perceraian kamu kenapa lama sekali? Gak disangka, sampah yang aku buang cepat sekali setelah udah dipungut orang. Bercerai, aku masih bisa mendapatkan wanita mana yang aku suka. Gak seperti kamu wanita tua. Setelah bercerai bahkan gak bisa pulang ke rumah orang tuamu. Nona Besar, kami datang untuk menjemput Anda pulang ke rumah. Nona Besar? Ini adalah putri dari grup Roche kami. Karena Nona Besar mau menikah denganmu, sampai bertengkar dengan Pak Komisaris. Untungnya sekarang sudah sadar. Sawani, aku terlalu ceroboh sampai mau bercerai denganmu. Aku masih mencintaimu. Beneran. Dasar pria brengsek. Baru saja kamu bilang kamu mencintaiku. Ternyata kamu begitu juga memperlakukan orang lain. Dalam hatimu tidak ada cinta. Hanya uang dan keuntungan. Kenapa kamu belanja lagi? Menghabiskan uang beli yang tidak-tidak. Biaya bulananku hanya 1 juta. Barang yang aku beli semuanya juga untuk keperluan rumah. Gak ada barang untuk aku sendiri. Siapa tahu bisa aja kamu diam-diam kirim uang ke rumah orang tuamu. Aku kasih tahu kamu ya, mulai sekarang tidak akan ada biaya hidup. Mau beli apapun harus tunjukkan daftarnya padaku. Saat di rumah orang tua aku sangat dimanja. Tapi aku begitu bersamamu, langsung berubah semuanya. Sawani, bukankah itu semua karena masalah uang? Sekarang kita punya uang, itu udah bukan masalah lagi. Sebenarnya uang bukan masalah dalam pernikahan kita. Tapi kamu yang bermuka dua. Sebelum menikah memperlakukanku seperti putri. Setelah menikah memperlakukanku seperti pelayan. Kenapa suruh aku yang cuci? Bukankah melakukan tugas rumah tangga seharusnya dilakukan wanita? Tapi sebelum menikah kamu bilang sama aku, pekerjaan rumah kamu yang kerjakan. Bukan sebelum kita menikah. Sekarang kita berdua udah menikah. Apa aku masih harus memanjakanmu? Kamu tidak mencuci pakaian dan memasak. Untuk apa aku menikahimu? Aduh, Sawani. Aku bersumpah, sebelum itu semua adalah kesalahanku. Kedepannya aku pasti akan melakukanmu dengan baik. Kata-kata manis ini dengan gampang kamu ucapkan. Sekarang aku merasa mual mendengarnya. Rasanya mau muntah. Ribut apaan sih? Kamu gak lihat aku lagi main game? Suamiku, aku gak enak badan. Kamu gak enak badannya, pergilah ke dokter. Kamu manggil aku juga gak bisa ngobatin kamu. Benar. Baik bro. Sawani, kamu beri aku 1 kesempatan lagi. Jika kamu menunjukkannya dengan baik, aku akan pertimbangkan lagi. Ini salahku, Sawani. Berilah aku 1 kesempatan lagi. Kamu jangan marah ya. Aku udah putuskan. Ada waktu 1/2 jam sebelum kantor catatan sipil tutup. Masih sempat mengurus pernikahan. Oke, ayo. Siapa yang mau bilang nikah sama kamu? Kamu mempermainkan aku ya? Berani kamu menyentuhnya, aku akan menyiapkan kamu. Siapa kamu? Ketua grup isi. Dari kecil aku sudah mencintai Sawani. Terima kasih kamu sudah buta dan tidak tahu menghargai. Jadi aku punya kesempatan untuk memanjakannya.